Saya berdiri di Jalan Danau Sunter Barat, di seberang Jembatan Hitam. Ini namanya Jembatan Hitam atau Jembatan Hitam. Nah, di depan saya ini adalah pengumuman pekerjaan konstruksi halte BRT Danau Sunter Barat B. BRT itu Bus Rapid Transit atau Bus Transjakarta Koridor. Jadi ada dua halte baru yang sedang dibuat di Jalan Danau Sunter Barat ini. Yang sebelah sini ini yang di seberang Jembatan Hitam adalah halte Danau Sunter Barat B. Yang A ada di sebelah sana, dekat setelah melewati perempatan Jalan Sunter Permai, Danau Sunter Utara maksud saya. Kelihatan di depan itu sedang ada pembangunan halte BRT atau halte Transjakarta Danau Sunter Barat B. Ini di sini ya, lokasinya di sini. Ya, kita hanya bisa lihat sampai di sini aja, nggak bisa masuk karena ini dipagari ya, dipagari, sedang ada proyek konstruksi pembuatan halte Transjakarta. Untuk melihat pembangunan halte Transjakarta Danau Sunter Barat B. Seperti ini. Jadi ini adalah halte Transjakarta modern yang dilengkapi dengan toilet gitu ya, musola. Cukup panjang ini haltenya. Nah, ini saya berdiri di depan showroom Honda. Ini showroom Honda ini di Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara.
segitu dulu laporan pandangan mata dari seberang halte Transjakarta yang sedang dibangun. Ini halte Transjakarta Danau Sunter Barat B. Bravo ya, B.